Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk segala urusannya ya. Oke, balik lagi dengan gue Inga dan Tika Batul dan Ahsan sebagai kameramen ekstrim motorsport. Nah, di konten hari ini kita mau sedikit memberitahukan ke teman-teman bahwa kita kemarin tuh udah kedatangan motor H3 milik Bang Amin, ANR Rider. Mantap. Jadi dia katanya mau repaint pelek. Dan kemarin berapa hari ya di sini ditinggal? Enggak sampai seminggu sih ya. Cuman 4 hari 5 hari kali ya. Ya benar. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran nih untuk warna peleknya Om Amin, bisa langsung tonton video ini full. Langsung kita lihat nih. Nah, ini. Bukan ini. Oh, yang ini. Bukan. Ya Allah. Bukan. Dexel. Bukan. Ini mah Harley, ini ZX. Ini ZX Extreme. Ini motor-motor customer. Itu mekanik-mekanik. Nah, kita habis berbuka puasa juga, pada nyantai. Nah, ini. Om Amin lagi megang-megang peleknya nih. Beginilah penampakan peleknya nih, teman-teman. Anjay. Ganteng kali. Internasional. Makin cinta aja ini sama. Boleh dipegang, Om. Oh iya. Oke, ya guys. Jadi kalian yang Rider sedang di channel Extreme Motorsport ya kan, menyiarkan secara tidak langsung kondisi terkini Jaxel. Ganteng banget tuh, unexpected banget sama ini yang Rider ya kan. Ini sesuai dengan permintaan NR Rider ya kan. Permintaan NR Rider memang kalau sama Tika ngomongnya apa langsung kita sehati ya kan. Iya, tapi hatimu dibagi-bagi. Sombong amat. Bisa dilihat guys penampakan Jaxel ya kan, atau berapa persen naik damage menggantengnya Tika? 100%. 100% dari 200% gantengnya Tik. Internasional, benar-benar lihat warnanya luar biasa tanpa dari sedikit pun. Ketika pemasangan NR tadinya agak worry karena pemasangan ban itu kan agak ngeri-ngeri kan, tapi bisa lo masang ban tanpa dicongkel-congkel, nggak ada bekas congkelan sedikit pun ya kan. Mantep kan. Jadi Extreme. Kalau di Extreme itu kita nggak pakai congkel-congkel, Om Amin. Oh, nggak pakai congkel ya? Kalau kita ada alatnya sendiri. Oh gitu, mantap. Khusus ya? Kalau merusak body hubungan, ya, merusak hubungan ya, merusak pelek ya, mantap. Hubungan siapa tuh? Hubungan Akang MP dan Tika. Hubungan Akang MP dan Tika. Aduh. Gila sih, ganteng banget sih ini Andrade pulang waktu jadi set perhatian ini jalanan nih guys. Gimana menurut teman-teman ya? Cakep nggak? Kira-kira setelah ini habis ganti repaint pelek, apalagi nih Om yang mau di... Mau karbon, lanjutin proyek karbon ini. Karena ini belum sempat di karbon kan, jadi full carbon forged. Kan ini belum disebut full karena tangkinya belum sih. Mungkin Tika ada masukan buat motornya Om Amin? Ada, Tika banyak banget masukan, nggak usah ditanya. Kemarin udah minta GP4 RS ya kan, suruh diturunin. Terus baut piringan, baut apa, pakai baut disc, titanium, baut ini. Emang wanita enak kali kalau ngomong, nggak tahu. Ya harus itu. Ya. Kalau buat kamu nggak apa-apa. Ijo ada, warna ijo, baut disc ada. Ada. Internasional, mantep lagi. Gila. Kalau di Extreme itu setannya ini. Ini bisikan-bisikan ya kan. Sebenarnya enggak apa-apa kalau di pasar sekarang, tapi bayarnya letter. Bisa letter, pay letter. Dicicil. Iya, dicicil kalau boleh. Astagfirullah. Kalau enggak dibayar pakai konten lebih bagus lagi ya. Masa iya Tika mau dicicil? Oh. Iya, Kowili. Tika dicicil. Tika dicicil. Penampakan dari si Jaxel H3 milik Om Amin. Yo, mantap, makin ganteng banget. Makin ini abis ini langsung mau diapain Om? Towing. Bawa sendiri. Towing pulang. Gimana guys? Kalau semisal kalau ada waktu, si Tika sama Om Amin naik si Jaxel. Kan ini kan si Jaxel kan harusnya kan ada tempat duduknya. Kan? Ada. Ini khusus. Bisa bonceng sama Vilo. Iya. Kemarin khusus sama Vilo, ya kan. Kalau Tika nanti bisa lah diiniin dulu. Nanti minta izin dulu sama Sarah Pilot Tikanya. Siap. Ini masih ada nih, belum dicopot ini. Oh iya. Iya, karena masih dalam mode pencarian. Ketika udah dicopot berarti udah dapet. Oh gitu. Siap. Karena ini tuh untuk modus awal ya kan. Kalau untuk jalan mah jangan pakai motor lagi. Modus.
Modus. Atau Tika modus, guys. Jadi gimana Tika, milih Akang apa Amin? Aduh. Aduh. Dua-duanya boleh. Tika kemaruk juga ya? Kemaruk juga dia. Parah banget Tika ternyata. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Wow. Wow. Yang penting cuan ya. Iya. Iya. Astagfirullah. Seperti itu guys. Pantesan Akang MP karena lagi naik dia mau guys. Iya. Astagfirullah. Ternyata, guys kamu. Jangan dihujat. Astagfirullah. Guys ikan lah seperti itu guys. Oh, Anak baik-baik guys. 50-50 kan? 50-50 Capek boleh lah. Udah guys, oke. Oke udah segitu aja. Betul. Pokoknya penampilan si Jackson pokoknya mantap banget. Luar biasa ekstrim, Bul. Pokoknya pertama kali Jackson masuk ekstrim motorsport, pulang-pulang udah gantengnya luar biasa, nggak ada penyesalan. Pengerjaannya cepat ya kan, terjangkau juga, pokoknya hasil internasional, benar-benar dah. Sekali. Oke, mungkin sekian dari video gue ya, teman-teman ya. Semoga konten ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman dan bisa buat rekomendasi teman-teman yang mau repaint velgnya di ekstrim motorsport ya. Ini teman-teman hijau krum namanya teman-temannya, gue akan diambil guys. Jadi ini hijau krum, bisa juga untuk teman-teman yang mau repaint velg untuk warna lain juga request juga bisa gitu teman-temannya. Oke. Mungkin sekian dari video gua. Mohon maaf bila ada salah kata. Gua Inga dan Aida Radar. Aku Tika. Dan Asan sebagai kameramen ekstrim motorsport undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.